السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, siapa dengar ini dekat Rasian. Kita berada pada ayat ke-17 ikuti dengan 18, 19 dan 20 daripada surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Semuanya Allah Maha cepat hisabnya. Berilah mereka peringatan tentang hari yang dekat, iaitu hari kiamat, ketika hati sampai ke kerongkong menahan kesedihan. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah menghukum dengan keadilan dan sembahan-sembahan mereka sembah sehingga Allah tidak dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ikhwati fillah, saudara-saudara yang dikasihkan Allah SWT, ayat ke-17 ini menceritakan tentang peristiwa kebangkitan manusia dan setiap orang akan menerima balasan atas apa yang telah dilakukan. Sebab dalam hadis yang sahih riwayat Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadisnya ada dalam himpunan hadis 40. Dalam hadis yang dikumpulkan mesti hadis 40 ni, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum harama fala tadhalamu. Ya ibadi inma hiya amalukum husiha lakum wa man wajada khairan falyahmadillah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْفَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Ini singkatan yang saya ambil. Wahai hamba-hamba-Ku, sungguhnya aku telah pun mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku mengharamkan ke atas kalian. Jangan kalian menzalimi satu sama lain. Wahai hamba-hamba-Ku, sungguhnya itu semua merupakan amalan kalian. Aku perhitungkan. Maka siapa yang mendapat kebaikan nak muji Allah. Siapa yang mendapati keburukan, maka janganlah mencela mereka dirinya sendiri. Kelak manusia akan dihimpunkan untuk dinilai balik semula amalan mereka lakukan. Dan semuanya berlaku dengan cepat. Inna Allah sari'ul hisab ini telah kita bincangkan dalam surah Luqman yang lalu, ayat yang semaksud dengannya ma khalaqukum wala ba'athukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan membangkitkan kamu dari alam kubur melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangunkan satu jiwa sahaja. Juga ayat ni mempunyai nada yang sama dengan ayat surah Qamar yang juga pernah kita bincangkan dahulu, wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar wa ma'runa illa wahida kalamhim bil basar. Perintah kami ini hanyalah satu perkataan seperti kelipan mata. Sekali Allah sebut, semuanya berlaku. Peringatan kepada kiamat ni tuan-tuan adalah bukan satu hakikat yang penting yang kena disebut selalu agar timbul dan menjadi insaf. Kemudian ayat ke-18 ni Allah gambarkan wa anzirhum yawmal azifah. Yawmal azifah, azifah ni merupakan salah satu nama kiamat. Namakan seperti ini kerana dekatnya masa. Dekat masa, maka Allah sebut kataan azifah. Azifah merujuk pada masa yang begitu hampir. Dinamakan juga azifah mungkin kerana ia pasti datang. Walaupun kita rasa lama, tapi sebenarnya ia pasti berlaku. Maka setiap benda kullu atin qarib, patah harap kata setiap benda yang akan berlaku, dia sebenarnya hampir, dekat. Lalu kita baca surah Qamar, iqtarabati sa'atun syaqqal qamar, telah dekat waktu berlakunya kiamat itu dan telah terbelah bulan. Itu juga surah Al-Anbiya yang lalu kita bincangkan, iqtaraba linasi hisabuhum, telah menjadi dekat pada manusia hari menghisab amal mereka.
dan surat An-Nahl pula Allah gambarkan ataamullahi wala tastajiluh, telah pasti dekatnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta agar disegerakan. Dulu surat Al-Mulk kita pernah bincangkan, falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ketika mereka melihat azab sudah dekat, muka orang-orang kafir menjadi muram dan dikatakan mereka, itulah azab yang dahulunya kamu dustakan, kamu selalu minta-minta, kamu mempermain-mainkan, menganggap dia tidak akan berlaku. Dan surat An-Najm pula Allah gambarkan azifatil azifah, laisalah min dunillahi kashifah, telah dekat hari kiamat, tiada siapa, tiada yang akan menyatakan terjadinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ini mereka rasian. Mungkin juga maksud dekat ini kerana berakhirnya kehidupan dunia sudah semakin dekat dibandingkan dengan masa yang telah dilalui. Kehidupan kita lah, kan orang kata hidup ni seperti lilin. Dibakar lilin tersebut makin hari makin kurang saiznya, makin kecil saiznya. Maka itulah yang kecil itu yang dibandingkan dengan yang telah cair kerana dibakar oleh api, maka tentulah yang tinggal hidup sedikit. Tuan yang dimulikkan Allah sekalian, dan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah, Nabi telah bersabda, bu'istu wa ana wa sa'a kahatain. Nabi menggambarkan kepada para sahabat, aku dibangkitkan dengan tempoh berlakunya kiamat seperti jarak antara dua jari. Nabi angkat kedua jari baginda, tunjukkan jari tengah dengan jari telunjuk. Cantiknya ayat yang Allah gunakan di sini tamsilan untuk kita faham, wa anzirhum yawman azifati izi qulubu ladal hana jiri kazinin. Hanajir ni jamak daripada perkataan hanjarah. Hanjarah ni maknanya kerongkong, dia bukan hunjarah, hanjarah, hanjarah. Al yang ada pada perkataan al-hanajir al-qulub ini berfungsi menggantikan kata mereka. Kadang ada satu yang dimahzufkan. Hanajirahum qulubahum qulubahum atau qulubihim. Jadi ada al di situ bagi menunjukkan ada satu yang telah pun dihazaf. Kerongkong dan hati mereka. Maksudnya jantung mereka ni berdebar turun naik sampai melampau tempatnya yang biasa. Seolah-olah jantung kita ni bergoncang ketakutan setakat dalam dada. Tapi kali ni bergoncang seolah macam nak terkeluar bertekak kerana rasa takut yang amat sangat. Ini ada satu bentuk mubalaghah tuan-tuan, nak bagi kesedaran kepada kita. Kalau kita belajar bahasa Arab dalam bab balaghah, perhitungan benda ini untuk menunjukkan kepada mubalaghah. Mubalaghah maknanya melampau-lampau ekstrim ketakutan tersebut berlaku menghantui, menguasai seseorang sampai seolah-olah ketakutan tu hati tersebut nak meronta-ronta, nak keluar beri kerana ketakutan, macam nak putus jantung lah. Kita orang Melayu nyatakan seperti itu, ketakutan yang melampau-lampau sangat. Ambillah peluang tuan-tuan untuk belajar bahasa Arab. Ada nahu, ada saraf, ada fiqhul lughah dan ada balaghah untuk kita faham maksud Quran yang Allah gunakan di sini. Lagi kalau ada kesempatan tuan-tuan, tuan-tuan bacalah sebuah kitab tulis Ustaz Omar Muhammad Nur, namanya Ta'wil Hadis. Kitab Ta'wil Hadis ini kita boleh memahami di situ, walaupun rayaan fokusnya lebih kepada hadis-hadis yang kurang difahami. Jadi, contohnya malaikat Israel, malaikat Israel yang datang untuk mengambil nyawa ni dilempang oleh Nabi Musa sampai terkeluar matanya. Macam mana kita nak faham hadis ini? Juga doa Nabi agar hidup sama orang miskin, Allahumma ahini miskinan wa amis miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Maksud Nabi itu miskin ni macam mana Nabi hendak tu? Tidaklah maksud miskin sama minta-minta kan tuan-tuan? Kerana minta-minta ni dilarang dalam hadis yang lain, musi kitab Riyadhus Salihin ada bab khas menyatakan larangan hidup ni meminta-minta. Jadi gitu juga dalam Quran. Kalau kita bahasa Melayu pun ada guna perkataan seperti dilarang masuk melainkan kaki tangan. Kaki tangan. Jadi yang masuk kepala dengan badan saja. Macam mana nak masuk? Itu dia tuan-tuan yang boleh kat bahasa Melayu. Dalam Quran ada isyarah, ada majas, ada kinayah, ada bagaimana benda macam bahasa Melayu juga. Dia telah memeluk Islam. Memeluk Islam. Adakah Islam itu satu objek untuk dipeluk? Dia telah masuk Islam. Adakah Islam ini sebuah rumah untuk dimasuki? Ini bahasa tuan-tuan pun ada dalam Quran juga. Jadi kalau kita mendalami, memahami, belajar, maka kita akan mengetahui perkara-perkara tersebut. Penggunaan perkataan lada, ladal hanajir, ladal hanajir kazimin. Lada ni menurut Imam Al-Biqai dalam Nazm Durar memberi kepada kita isyarat rasa takut yang mereka alami tak dapat nak digambarkan bagaikan satu yang bersifat rahsia. Kerana lada ni biasanya menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang ada luar jangkaan seorang. Jadi gunakan Allah perkataan lada. Tadfi wazirum yawmal azibati idh qulubu fil hanajir kadhimin. Tidak, jadi qulub ladal hanajir. Jadi seolah benda yang
tak berapa jelas. Kazimin pun dia ambil perkataan kazama. Kazama ni maknanya menahan. Ada setengah ulama memahami maksud yang digunakan di situ, mengatakan bahawa kazimin, kazimin tidak perlu pada objek, maknanya dia satu fi'il lazim. Dengan demikian mereka memahami dalam erti kata terdiam. Ada juga yang mentakdirkan di situ ada objek tertentu, misalnya menahan nafas, kazimin al-nafs atau kazimin al-ghayz, agar dia tidak terkeluar. Ada satu yang dihazafkan, ada maf'ul yang muqaddar. Ini sudut logah kalau kita belajar. Tuan-tuan ada yang dimulikan Allah sekalian. Menurut pandangan Ikrimah, Suddi, banyak ulama tafsir lain, kazimin adalah terdiam, tak boleh nak bicara melainkan dengan izin Allah SWT. Dulu kita pernah bincangkan surah Naba ayat 38, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Allah SWT dan oleh diberi izin oleh Rabb Allah yang Maha Pemurah, dan dia mengucapkan kata-kata yang benar. Kata Ibn Juraij pula, daripada Ibn Abbas, kazimin ini maknanya bakin. Kazimin yang digunakan sini membawa makna buka. Kazimin bukan maknanya menahan, tapi di sini maknanya menangis, menangis mahu-mahunya. Kemudian datang ayat berikut, ma lizzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Pada itu tidak ada siapa pun teman setia, teman setia yang dapat memberikan sebarang syafaat, dan tidak pula diterima syafaatnya oleh Allah SWT. Pada itu orang yang menzalimi diri dengan buat syirik kepada Allah tidak mempunyai kawan yang boleh memberi syafaat kepada ini, boleh memberi manfaat, memberi apa-apa faedah kepada ini. Tidak ada. Segala kebaikan yang mereka janjikan di dunia dahulu, yang mereka berikan di dunia, tawarkan di dunia, semuanya sudah pun berhenti, terputus. Kemudian datang ayat yang berikutnya, Tuhan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ya'lamu kha'ilatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah SWT ini mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ini Allah beritahu kita tentang pengetahuannya yang sempurna, meliputi segala sesuatu yang besar. Dulu kita telah bincangkan perbezaan antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Allah mengetahui satu benda yang besar ataupun benda yang kecil, terperinci ataupun yang lebih halus. Allah beritahu perkara ini supaya kita ni manusia berhati-hati terhadap pengetahuan Allah yang mengetahui segala-galanya buat kita, sehingga kita patut berasa malu pada Allah yang sebenar-benarnya. Apa yang terdetik dalam hati Allah tahu. Ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfis sudur. Pandangan mata yang khianat. Yang Allah beritahu kat sini, dia mengetahui pandangan mata yang khianat, meskipun mata itu, seorang itu menunjukkan kejujuran. Al-Bahak berkata, maksud kha'inatul a'yuni, pandangan khianat adalah al-ghamzu. Al-ghamzu ni tuan-tuan, iaitu pandangan mata yang khianat ni, kita duduk bersama dengan kawan, tiba-tiba lalu seorang perempuan, perempuan tu pakai seksi pula tu, maka mata kita ni berhati. Tapi bila kawan kita tengok, lekal-lekal kita tunduk, seolah tak nampak. Kita rasa kawan kita tak aware, tapi sebenarnya Allah SWT tahu. Dan kata Imam Qurtubi, lebih daripada itu sebenarnya, bila seorang tu melihat seorang perempuan yang pakai dengan pakaian yang menarik, yang menggoda, yang menjolok mata, maka seorang lelaki yang tidak dapat mengawal pandangannya akan melihat dan terfikir dalam benaknya, kalaulah dapat saya melakukan perbuatan zina dengannya, kalau saya dapat melakukan perbuatan yang haram dengannya. Ini maksud kha'inatul a'yun, itu pun Allah tahu. Kalau kamu lihat, terus masuk dalam minda kamu, kalau dapat perempuan ni, itu gambar yang dikemukakan para ulama tafsir. Kha'inatul a'yun maknanya mata terkhianat. Lelaki ni tuan-tuan, ini melibatkan kasihan, lelaki ni kepadanya kemampuan untuk melihat jauh. Dia tengah buat kereta pun perasan kiri kanannya, luasnya pandangannya, jauh pandangan, penetrate segala sesuatu. Side mirror dan juga rear mirror yang ada di atas pun dapat lihat semua belakang depan sekaligus. Subhanallah. Ini Allah gambarkan dalam Quran supaya mereka faham. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Mata yang bercadang melihat benda itu, kemudian tutup segera untuk mengelakkan dipandang orang bahawa mata ni telah melakukan buatan yang haram. Dia rasa orang tak perasan, tapi sebenarnya Allah tahu. Kata Al-Qutubi, begitulah maksudnya. Bahkan pandangan lain daripada Al-Dhahak juga, maksud kha'inatul a'yun ni termasuklah kata-kata seseorang, saya telah melihat, padahal dia berbohong. Saya melihat benda itu. Dia berkata dengan tujuan untuk mengiyakan satu benda yang dia tidak lihat. Ini juga termasuk dalam kha'inatul a'yun, kata Al-Dhahak, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Kasir. Dan itu juga sebaliknya. Ataupun ucapan seseorang yang mengatakan, saya belum melihat,
padahal dia telah melihat untuk suatu kepentingan dunia dia sanggup berbohong. Ini juga dianggap sebagai khianatnya si mata. Khainatul ayun, mata yang telah khianat di atas tanggungjawab diberikan. Oh, kita faham tuan-tuan, yang dikenaki oleh Allah di sini adalah Allah mengetahui segala sesuatu, walaupun terjeling sekejap, walaupun terlintas dalam hati, walaupun orang lain tak perasan, tak aware, tapi sebenarnya Allah telah mengetahui segala sesuatu. InsyaAllah nanti akan datang kita akan lanjutkan lagi. Allah beri taufik hidayah, kekuatan kepada kita untuk memahami dan mengamalkan kali ini, kerana turunnya Quran untuk kita bukan untuk orang lain. Allahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.